Selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat datang di Pray, Praise and Worship GB Gilgal. Apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Selamat datang untuk Bapak Ibu Saudara yang bergabung dari Jakarta, dari semua kota yang ada di Indonesia, juga dari luar negeri. Welcome. Selamat malam, Ola. Wow, kabar baik. Dan kita percaya bahwa pertolongan kita datangnya hanya dari Tuhan. Kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Ibu Ana, selamat malam juga. Pastor Hendy, semuanya selamat malam. Wow, dari Samarinda bergabung. Saya percaya ada satu momen yang paling indah di mana umat Tuhan bisa bersatu. Dan menurut saya, momen ini jarang bisa terulang. Sekian banyak orang percaya bisa bersatu secara online, menyembah Tuhan yang kita nggak bisa lihat, tapi dia hidup karena dia adalah roh. Tapi saya percaya juga di saat yang sama, dimanapun Bapak Ibu sudah berada, kita akan mengalami kasih Tuhan, kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan. Mengapa? Karena firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu tinggal di dalam pujian umat-Nya. Bahasa Inggrisnya bilang ini, God dwells in the midst of his people, praise. Jadi di tengah pujian umat-Nya, dia tinggal di dalamnya. Dan kalau kita belajar di mana ada tabut Allah, ada hadirat Tuhan, semua orang yang ada di sana diberkati oleh Tuhan. Saya lagi menyiapkan sebuah renungan tentang worship and blessings. Banyak orang mengejar berkat, tapi mereka lupa bahwa berkat ada bersama dengan mereka. So, saya ajak kita doa sama-sama. Bapa yang baik, kalau hari ini ada, di tengah apapun keadaan, kami mau bersyukur, kami memutuskan untuk memuji Engkau, menyembah Engkau, memuliakan Engkau, karena Engkau tetap Tuhan. Karena Engkau baik, Engkau berkuasa, Engkau pegang kendali atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kami berikan segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat malam semuanya. Dan saya buat sebuah kesalahan di lirik, di teks lagu yang di-send ke Bapak Ibu Saudara lewat Family Cell Leader. Ada lagu nomor 2 tentang hari ini, hari yang dijadikan oleh Tuhan. Itu harusnya lagu bersuka yang lain, tapi nanti gampang banget deh. Kita nanti nyanyi, saya akan pandu ya. Yuk, semuanya semangat, boleh berdiri, boleh bertepuk tangan, boleh menyembah Tuhan dengan mengangkat tangan, menari, bersuka cita. Bebaskan roh, jiwa, tubuh kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Amin. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab dia kirakanku. Semuanya tepuk tangan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Amin. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab dia kirakanku. Sekali lagi semuanya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab dia kirakanku. Yuk sama-sama katakan. Dia kirangkanku, oh dia kirangkanku. Ku
bersuka sebab ia kirangkanku. Oh, amin. Dia kirangkanku. Oh, dia kirangkanku. Ku bersuka sebab dia kirangkanku. Sekali lagi ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Yuk sama-sama, dia girangkan. Dia girangkanku. Oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, dia girangkanku. Oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Yo, dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, dia girangkanku. Oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Siapa yang bersuka malam ini katakan, ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan hari ini, amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka. Amin. Di dalam Tuhan katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Amin. Katakan hari ini, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Amin. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka. Di dalam Tuhan. Yuk sama-sama bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka cintalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka cintalah. Sekali lagi bersuka. Amin. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka cintalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka.
sukacitalah sekarang bersuka, bersukacitalah sekarang bersuka, bersukacitalah. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Yuk, tepuk tangan sama-sama. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dari awal Tuhan menetapkan langkah-langkah. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sama-sama katakan, tangannya, oh tangannya, tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Yuk, sekali lagi, Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila saya jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Yuk, sama-sama. Tangannya, oh tangannya, tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila saya jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi, tangannya. Tangannya, oh tangannya, tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan, apabila saya jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi, sama-sama. Sebab Tuhan menopangkan tangannya. Amen. Sorak-sorai, tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang luar biasa. Katakan haleluya. Terima kasih Bapa untuk malam ini. Kami datang sebagai satu tubuh memuji dan menyembah-Mu. Syerebeyanama, semuanya angkat suaramu, angkat hatimu dan sembah Dia. Syerebeyanama sikiara nama yanama yanama sererere hino. Syerebeyanama sikiara nama yanama sererebeyanama unemenano. Kami sembah Kau, kami sembah Kau Bapa, dalam roh dan kebenaran. Shirerede inano, shiraran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 
Kami menyembah pencipta kami yang menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kami menyembah Bapa kami yang baik, Bapa yang mengasihi anak-anaknya, Bapa yang gak pernah meninggalkan anak-anaknya. Kami menyembah Engkau Yesus Juru Selamat yang sanggup menyelamatkan dan menolong kami. Kami menyembah Engkau Yesus Tuhan, Kau yang sanggup memimpin hidup kami, Kau yang pegang kendali atas hidup kami. Syurudubuyana masikiara namayana ma, dimanapun Kau berada malam ini, angkat suaramu dan sembah Dia. Nyanyikan mazmur, nyanyikan lagu baru, bernyanyilah di dalam roh. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Amen. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Yuk, yang percaya sama-sama katakan, aku percaya. Amin. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Kupuji, kupuji, kusembah Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Katakan sekalipun. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Yuk, sama-sama katakan, aku percaya. Berkat-Mu, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Kupuji, kusembah Kau. Katakan, aku percaya. Aku percaya. Amen. Berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sama-sama ku puji. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Syurudubuya nama hidere nanu hinando syurudubuya nama sikiara nama aku pergi.
percaya berkat-Mu melimpah atas kami semua. Kirede shidaranano, kirede Shiroboya namaya namasikia namaya nama innere nemaya namasikia namaya nama jiwaku merindukanmu ya Allah. Jiwaku haus, jiwaku haus kepadamu, ya Allah, ya Allah yang hidup. Yang rindu Tuhan sama-sama katakan, jiwaku merindukanmu, ya Allah. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus, jiwaku haus kepadamu, benar Tuhan. Ya Allah yang hidup. Yuk sama-sama bersyukur. Katakan penolongku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang saya mau ajak kita malam ini sama-sama semuanya bersyukur dimanapun kita berada. Angkat kedua tangan kita bersyukur. Bersyukur untuk kehidupan. Kalau hari ini kita hidup karena Tuhan masih kasih kesempatan, masih kasih anugerahnya. Bersyukur untuk kesehatan. Bahkan kalau kita sedang diizinkan sakit, mungkin positif secara COVID, katakan terima kasih Tuhan. Ingat ada kuasa di dalam ucapan syukur. Syukur menyenangkan Tuhan. Waktu kita bersyukur, kita sedang berkata, Tuhan, Engkau sanggup. Engkau pegang kendali dalam kehidupanku. Bersyukur yang single. Bersyukur bahwa Tuhan pasti kasih pasangan yang terbaik. Bersyukur untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak. Bersyukur untuk gereja lokal di mana Tuhan taruh kita. Bahkan bersyukur untuk kota di mana Tuhan taruh kita. Bersyukur ada kuasa di dalam ucapan syukur. Silakan Bapak Ibu Saudara ambil waktu bersyukur. Karena bersyukur menyenangkan Tuhan. Bahkan dalam keadaan yang paling buruk sekalipun. Bersyukur, bersyukur. Bapak, inilah syukur dari anak-anak. Aku bawakan ini ke hadirat, biar syukur ini menyenangkan Engkau ya Tuhan. Thank you Jesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Percaya
hanya kepada-Mu. Katakan Yesus, Yesus Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan Tuhan Kaulah, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Katakan Yesus, Yesus Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Yuk sama-sama. Mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari, sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu, ya Allah. Katakan mulutku, mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu, ya Yesus Tuhan. Katakan sepanjang hari, sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu, ya Allah. Katakan sepanjang hari, sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu, ya Allahku. Kepada-Mu, ya Allah. Kepada-Mu, ya Allah. Kepada-Mu, ya malam ini saya berdoa untuk yang sakit. Kalau saat engkau datang dengan sakit, taruh tanganmu di bagian tubuh yang sakit. Dan satu tangan kita arahkan tangan kepada Tuhan. Saat kita mengangkat tangan, kita berkata sama Tuhan, aku berserah Tuhan. Lakukan bagianmu. Saat kita menumpangkan tangan di bagian yang sakit, firman Tuhan mengatakan, orang percaya menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saat ini aku berdoa, apapun sakit penyakit, virus COVID, apapun namanya, nama Yesus lebih berkuasa dari segala nama sakit penyakit. Saat ini aku perintahkan sakit penyakit, virus, bakteri keluar dari tubuh jemaat Tuhan di dalam nama Yesus. Aku melepaskan kuasa kesembuhan mengalir. Saat ini, oleh bilur-bilur Yesus, kau telah sembuh. Terima kesembuhan dari Tuhan. Katakan sama-sama, oleh bilur-bilur Yesus, saya sudah sembuh. Katakan oleh bilur-bilur Yesus, saya sudah sembuh. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Sama-sama. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkan. Inilah pujian kami Bapa, biar semua pujian, penyembahan, syukur kami menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kami mau naikkan Tuhan doa-doa syafaat kami.
Kami mau dengar isi hatimu Tuhan bagi setiap kita. Bicara bagi kami. Engkau Tuhan penyembuhku, Engkau Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Sama-sama bilang, Engkau Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan penyembuh. Amin. Haleluya. Untuk hari ini, hari yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita. Kami percaya hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan. Amin. Setiap kami yang ada, kami tahu hidup kami dipanggil untuk menyenangkan hatimu. Amin. Percaya kami adalah umat pilihanmu. Satu kehormatan, satu sukacita yang begitu luar biasa, kami boleh bersehati, kami boleh memuji, meninggikan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya kuasamu tidak pernah terbatas oleh waktu, jarak, dan tempat. Dimanapun kami ada, kami naikkan doa korporat kami kepada-Mu. Yes, amin. Pada saat kami berdoa, manifestasi kuasa Allah akan terjadi dimanapun tempat kami ada. Amin. Hati Bapa, sungguh kami tahu kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau Tuhan. Ya. Tidak pernah berbegah di dalam setiap kehidupan kami. Ya, karena kemegahan, kemuliaan, kuasa hanya milik Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau berdiri atas bangsa dan negara kami. Kami bawa semua keadaan bangsa kami. Kami butuh pertolonganmu atas bangsa dan negara kami. Dalam keadaan apapun bangsa kami, kami sungguh percaya kuasamu, kasihmu ada pada bangsa kami. Belas kasihanmu ada pada bangsa kami. Di dalam kondisi kesehatan bangsa kami, kami terus bawakan virus Omikron yang terus merajalela, yang ingin mencoba menghancurkan kesehatan bangsa kami. Saat ini kami berhati, kami mau ikat, kami mau patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kami nama Yesus. Kesehatan yang penuh, kesehatan yang maksimal atas bangsa Indonesia. Sehingga kami dilepaskan dari setiap kondisi Omikron yang ingin mencoba menyerang bangsa kami. Amen. Kami bersahabat berdoa untuk pemimpin bangsa kami. Bapak Presiden kami Jokowi, Wakil Presiden, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, setiap yang mengambil ahli di dalam kepemimpinan bangsa kami, Dewan Perwakilan Rakyat, Gubernur, sampai ke jajaran yang paling rendah, kami melepaskan rotak tangan Tuhan atas setiap kehidupan mereka. Amen. Mereka diberi hikmat, kebijaksanaan untuk memimpin bangsa ini. Sukacita terjadi atas setiap bangsa kami.
lewat setiap pemimpin-pemimpin yang sudah Engkau pilih. Kami percaya itu pemimpin yang daripada-Mu. Biar malam ini lewat setiap kesehatan kami, kami melepaskan orang takut akan Tuhan atas mereka, sehingga hidup mereka terus memiliki, mengerti rencana Tuhan untuk memimpin bangsa ini ke bangsa yang lebih sejahtera. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk jemaat Gilgal, dimanapun jemaat Gilgal berada, baik di Jakarta maupun di luar Jakarta. Hamba melepaskan berkat Allah turun atas setiap kehidupan mereka. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran di dalam Kristus Yesus turun atas setiap jemaat Gilgal. Kami memberkati jemaat kita di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Jemaat kita hidupnya terus naik dan tidak pernah turun. Yes. Gilgal hidupnya diberkati, menjadi berkat buat banyak orang. Hidup jemaat berbuah. Apapun yang dikerjakan mendatangkan keberuntungan dan keberhasilan. Apapun keadaan jemaat kami, keadaan baik, keadaan tidak baik, hidup mereka terus memuliakan Engkau. Hidup mereka terus memiliki iman dan pengharapan yang kuat di dalam Engkau. Kami percaya iman Tuhan kami adalah iman yang menyenangkan hati Tuhan. Iman yang terus bergantung kepada Engkau Tuhan. Biarlah hidup jemaat kita memiliki iman yang terus kokoh, yang terus bertambah di dalam Engkau. Dan kami melihat hidup jemaat kita, hidup mereka terus kuat, nikmati oleh banyak orang. Terima kasih Bapak. Sungguh Engkau Allah yang hebat, Allah yang luar biasa yang kami sembah. Apapun keberadaan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Kami doa untuk keadaan jemaat kita yang sedang sakit. Kami percaya yang sedang sakit akan ada kuasa kesembuhan terjadi. Yang sedang terikat akan ada kebebasan. Amin. Kami tolak setiap roh intimidasi apapun yang ingin mencoba menyerang hati dan pikiran jemaat Gilgal. Kami mau tolak, hancurkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pasukan, roh tentram, roh damai sejahtera, roh sukacita Allah mengalir dalam kehidupan jemaat kita. Terima kasih Bapak. Kami juga bawakan founder kami, Pak Wim dan Bu Megi. Sungguh kami mengasihi mereka. Yang mereka yang keluar dari Tuhan ada dalam setiap langkah mereka, tuntun setiap kehidupan mereka, bahwa mereka di usia tua ini terus mengalami setiap kasih Tuhan, menjadi berkat, menjadi terang dan garam dimanapun juga Tuhan tempatkan. Amin. Visi gereja Gilgal sehingga terus boleh dihidupkan oleh jemaat Gilgal. Kami melepaskan kesehatan yang penuh atas Pawem dan Bu Meti. Terima kasih Bapak. Kami juga bawakan senior pastor kami, Pastor Juan, Pastor Lucy. Kami melepaskan berkat Tuhan turun dalam kehidupan mereka. Dan mereka di tajaman, insting, intuisi, supranatural Tuhan ada dalam kehidupan mereka, membimbing setiap jemaat Gilgal untuk mengalami kebaikan Tuhan, mengalami kasih, kuasa, dan kebenaran Tuhan dalam setiap tambah-tambahkan hikmat-Mu dalam kehidupan Pastor Juan. Jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan, jaga dia, keluarga dia dalam kuasa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga bawakan setiap pastoral yang ada di GDI Gilgal. Tuhan berkati, Tuhan juga menjaga semuanya. Dalam nama Yesus, Tuhan yang terus mengangkat setiap kehidupan mereka, biar hidup mereka terus ada di dalam track kebenaran Tuhan. Kami bawakan family share leader, family share member juga semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau juga tutup bungkus semua kepemimpinan family share leader di dalam GBI juga, sehingga mereka boleh menjalankan apa yang menjadi rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka, mengerti apa yang menjadi panggilan hidup dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Kami bawakan juga setiap hubungan suami istri pada jemaat kami, biarlah anggur baru terus tercurah dalam kehidupan. Amin. Setiap pria boleh
menjadi imam, nabi, dan raja, menjadi pria yang sejati, yang mengasihi istri tanpa syarat, dan setiap wanita Gilgal menjadi wanita yang kuat, yang menjadi tiang doa di dalam keluarga, yang boleh menopang suami keluarganya di dalam kekuatan Tuhan. Dan berdoa juga Tuhan memberkati setiap anak-anak, menghormati orang tuanya, dan hubungan setiap tua dengan menantu menjadi satu keharmonisan, kerukunan yang terjadi di dalam setiap keluarga. Melepaskan berkat juga kepada generasi-generasi muda. Kami percaya generasi Gilgal akan menjadi generasi yang kuat, generasi yang bersih, generasi bintang yang terus menjadi dampak, menjadi terang, menjadi garam dimanapun Tuhan tempatkan. Mereka adalah generasi yang mengasihi Tuhan, yang gemar, yang cinta akan firman Tuhan, yang melakukan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mereka adalah generasi yang terus membangun generasi yang lebih kuat, Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar, bahkan Tuhan menjawab melebihi daripada apa yang kami bisa doakan. Segala hormat, pujian hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan. Kita juga berdoa biar malam ini Tuhan yang mengurapi mulut bibir hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar semua yang disampaikan tidak mencuri kemuliaan. Amin. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Selamat malam, Pastor. Bagaimana dengan tayangannya? Apakah masih oke? Okay? Gambarnya masih oke, ya? Baik. Terima kasih, Pastor John, untuk kesempatan malam ini. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, masuk tahun ini, saya banyak, mungkin bukan cuma saya ya, Bapak Ibu juga mungkin menerima banyak tawaran investasi ya. Investasi baik itu di pasar modal, emas, sampai ke kripto. Ya, saya banyak terima itu lewat WA ataupun di sosmed seperti itu. Dan banyak yang masuk dan saya ada yang menggelitik dan buat saya untuk membacanya ya. Dan di situ ada yang menulis seperti ini. Jika uangmu tidak didiamkan saja, maka nilainya akan cenderung mengecil karena investasi. So, berinvestasilah, katanya, seperti itu. Nah, pada saat itu juga saya teringat akan apa yang suka disampaikan Pastor Juan. Begini katanya, sesuatu yang dibiarkan nilainya akan cenderung menurun. Tetapi jika di-maintain saja, maka cenderung stabil. Tetapi jika diinvestasikan, maka nilainya akan naik. Nah, malam ini saya tidak berbicara soal investasi di pasar modal, tetapi saya akan berbicara soal investasi kasih. Ya, kasih kepada siapa? Kasih diinvestasikan kepada sesama kita, ya, kepada pasangan hidup. Ya, menurut saya ini sangatlah penting dilakukan. Karena apa? Karena hasil daripada investasi kita ini akan membuat kita kuat hidup menghadapi musim-musim kehidupan yang akan datang. Kita nggak tahu di depan ada apa, tapi kalau investasi kita berhasil, maka kita akan sanggup melewati musim-musim kehidupan di depan. Mazmur 133 berkata begini, ya saya bacakan, nyanyian Jaradel, sungguh alangkah baik dan indahnya. Apabila saudara-saudara diam bersama, dengan rukun, ya, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut dan meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selamanya. Di sini saya tertarik dengan ada kata rukun, maka Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Siapa yang mau hidup rukun dan Tuhan pasti memerintahkan berkatnya kehidupan untuk selama-lamanya. Dan saya mau kesaksian sedikit ini. Desember yang lalu kami baru merayakan ulang tahun pernikahan kami yang ke-24, ya. Dan seperti biasanya kami suka bikin planning kecil untuk kami boleh celebrate, ya, karena sesuatu yang bagus katanya perlu diselebrate. Jadi kami coba untuk arrange, pergilah ke Bali ya, karena waktu itu sudah bisa terbang.
Dan awalnya cuma pengen semingguan saja gitu ya. Tapi waktu berjalan ada perubahan-perubahan dan akhirnya kami stay bisa sampai 6 minggu. Tapi puji Tuhannya begini, sebelumnya istri saya bilang, kalau bisa ya saya doa sih bisa lama stay di Bali katanya. Karena udah jenuh ya pengen berlibur lama di Bali. Terus saya bilang, ngapain juga ya lama loh, sebulanan di Bali, mau ngapain gitu ya. Terus akhirnya, tahu gimana, karena ada keluarga yang harus kita tunggu datang di Bali dan segala macam, akhirnya jadwal kami terbentuklah 6 minggu ada di Bali. Wow, buat saya itu amazing, luar biasa, lama sekali ya, saya nggak pernah tinggal di Bali selama itu. Jadi ya, singkat kata, awalnya kita berjalan dengan baik, karena planning-planningnya itu sudah ada. Harus kita, tempat yang harus kita pergi, yang eksplor, kita eksplor. Pada hari H kita merayakan dengan sederhana, candlelight dinner, wah sungguh kita bikin sesuatu yang ini. Tapi habis daripada itu, sudah masuk minggu ketiga, keempat, itu sudah terasa gini ya, jenuh ya. Karena tempat-tempat yang kita pergi kayaknya sudah nggak ada yang dieksplor. Makan di sana, awalnya sih asik-asik ya. Bagul-bagul terus, bagul lama-lama juga. Waduh, enak juga ya. Pertimbangan naik terus kalau kalau bagul terus. Terus kalau western food, wah kayaknya udah gimana gitu. Nah, suatu pagi, seperti biasa kami biasakan pagi itu ada saat teduhnya. Jadi suatu pagi saya lagi saat teduh, tiba-tiba saya juga maksudnya lagi merenung, sambil merenungnya juga, aduh mau ngapain ya sepanjang hari ini gitu. Nah, tiba-tiba saya percaya ini pasti suara Roh Kudus, dia bilang begini, nah katanya investasi gitu ya, ke Bali mau membuat pernikahan yang lebih baik dengan kita datang ke Bali ini. Jadi inilah investasi, kasihmu, dia bilang gitu. Terus saya lagi mikir, dan tiba-tiba bilang, ya jangan egois. Artinya, jangan mikirin saya sendiri gitu, sedangkan istri saya enjoy aja, walaupun gak main di villa gitu ya, do nothing, tapi dia bisa me-time-nya lebih banyak ada di situ. Nah, disitulah muncul kata investasi kasih ini gitu. Nah, saya dapat tiga hal, jadi saya terus merenungkan apa yang bisa didapatkan di dalam investasi kasih ini. Bagaimana supaya investasi kasih ini bisa berhasil gitu ya. Dan hasil penemuan pertama itu adalah, yang pertama saya dapatkan yaitu mengisi tangki kasih. Ya, mengisi tangki kasih. Setiap kita ya, kita nggak bisa beri apa yang kita nggak punya. Ya. Bagaimana kita bisa memberi kasih kalau kita nggak punya gitu. Nah, dari mana kita bisa dapat kasih itu? Yohanes 1 ayat 1 berkata gini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan di 1 Yohanes 4 ayat ke-8, dia berkata begini, Allah adalah kasih. So, kalau mau lewat saat mau bertemu dengan kasih itu, lewat saat teduh. Ya, kita merupakan firman Tuhan yang mana kasih itu akan datang kepada kita. Ya, kita mendekat, dia pasti datang pada kita. Contohnya, bagaimana bisa mendapatkan dari firman Tuhan. Amsal 27 ayat yang 17 berkata gini, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Selama di Bali, ya, ada aja kan gesekan pasti, karena makan aja bisa berbeda. Saya makan apa aja bisa, maksudnya nggak terlalu picky gitu loh. Kalau Henny, dia lebih mikir, kalau yang terlalu gimana, rusakin perut, mending gak usah makan. Jadi, ya itu aja bisa terjadi perselisihan. Jadi, nah disitulah bisa kelihatan bagaimana kita, firman itu berbunyi, punya kuasa ya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Pada saat kita di-shaping, ya, jangan makan itu terus dong. Jadi ya harus makan apa? Di pria sejati yang seperti gini harus menjadi tanggung jawab pria yang menyediakan
mau makan apa. Kalau ditanyain, kita harus yang bisa menyediakan. Jadi, saya merasakan bagaimana kalau, apa yang terjadi jika kita masih tinggal di Bali, masih ada 2-3 minggu, tapi karena makan aja sudah berselisih. Dan itu akan merusak the whole holiday-nya kita. Dan saya pikir, wow, firman Tuhan luar biasa sekali. Jadi bagaimana kita bisa menang atau menang di investasi kasih ini? Pertama, saya dapat adalah mengisi tangki kasih. Karena kalau kita nggak punya kasih, bagaimana kita bisa menyalurkan? Kita nggak bisa beri apa yang kita nggak punya. Itu yang nomor yang pertama. Nah, yang kedua adalah tidak saling menyalahkan. Ya, tidak saling menyalahkan. Di Amsal 29 ayat 1 berkata begini, orang bebal melepaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Ya, tidak semua ya, sama dengan investasi, tidak semua yang kita investasikan itu bakal bisa berjalan dengan mulus. Pasti ada naik turunnya. Sama juga apa yang kita lakukan di situ juga kadang-kadang bisa aja tidak tepat dengan apa yang kita mau. Waktu itu kita punya beberapa pilihan, bukan pilihan, sudah kita book beberapa hotel. Dan akhirnya kita harus move ke satu hotel tuh yang nun jauh di sana, di tengah-tengah sawah, ya, masuknya juga jalannya kecil banget. Dan masuk ke hotel itu, ke villa itu, wow, amazing, luar biasa suasananya. Tetapi masalahnya adalah begini, pas masuk ke tempat itu, kita harus nginap selama 3 malam, cuaca di situ itu hujan melulu, mendung. Jadi, wah, ini mau duduknya di mana? Pokoknya kayaknya gimana gitu loh. Apalagi kami baru keluar dari satu tempat terpencil juga, ya, dan balik masuk lagi tempat yang lebih terpencil. Jadi, ya kok begini ya? Padahal itu tempatnya jujur bagus sekali. Cuman timingnya aja. Nah, itu bisa aja buat saya, aduh, kecewa. Karena apa? Karena yang ngurus hotel itu bukan saya, istri saya. Kalau waktu itu saya, dia tanya, gimana, kamu suka nggak tempat ini? Wah, pertama saya juga mikir, jawab salah, hancur nih liburan. Ya, kalau dijawab, tapi ditanyain terus, waduh ini mau gimana jawabnya? Ya kan? Tapi saya lebih berpikir, supaya dia juga enak, saya juga nggak bohong. Akhirnya saya bilang gini, saya jelasin, tempat ini bagus, bagus banget, ya. Cuman masalahnya, kita datang, lihat ini hujan, kita nggak bisa gimana-gimana, stay di kamar terus, dingin gitu ya. Dan, ya, nggak ada salahnya, cuman timingnya nggak tepat aja, saya bilang gitu. Nah, begitu saya rilis begini, ya, ucapan saya gitu, saya juga lega. Dan saya juga melihat, Henny pada saat jawab gitu, dia nggak gimana-gimana, saya cuma takut. Dia udah yang ngatur, dengan niat baik, terus dia kecewa. Wah, hancur juga kan, istilahnya investasinya hancur gitu. Tapi ingat, dengan cara apa ya, bijak menyampaikan, maka semuanya jadi baik. Jadi, saya dapatkan kedua adalah, supaya kita bisa stay investasi kita, kasih kita tetap bagus, tidak saling menyalahkan, bahkan menghakimi. Nah, yang ketiga, haruslah kita punya hati yang terbuka. Ya. Hati yang terbuka untuk apa? Hati yang terbuka untuk mendengar masukan. Amsal 12 ayat 15 berkata begini, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Amsal 13 ayat 10 berkata, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Bapak Ibu, setiap kita punya blind spot. Ya, ada dari diri kita yang kita nggak bisa lihat. Ada dari, apa, walaupun kita bawa kaca kemana-mana, cermin kemana-mana, pasti ada tempat yang kita nggak bisa melihat lewat cermin itu sendiri. Pasti ada. Ya, tapi juga aneh ya, mau kemana-mana masa bawa cermin. Nah,
Kita punya keterbatasan untuk melihat diri kita sendiri. Kita butuh orang lain untuk memberitahu kita apa yang menjadi kekurangannya kita. Bahkan, apa yang menjadi kelebihannya kita. Jadi, yang orang yang paling cocok, yang bisa memberi saran, nasihat, yang tanpa mendapat keuntungan sedikit pun, dialah orang ada pasangan kita. Jadi, dalam hal hati yang terbuka ini, jadi itu dalam kita ada di Bali, menikmati liburan begini, banyak hal-hal yang kita terbuka untuk diomongin. Ya. Kalau di Jakarta mungkin kita punya kesibukan masing-masing. Ya, waktu juga terbatas. Tapi kalau kita udah ada di situ, benar-benar melakukan marriage getaway, nah disitulah kesempatan untuk kita bisa sharing tanpa tanpa ada tirai, kita bisa terbuka, dan kalau dikasih saran, input, itu nggak boleh marah. Karena apa? Kalau marah, hancur perjalanan, the end. Nah, jadi saya dapatkan adalah supaya yang ketiga, hati yang terbuka untuk kita bisa mendengar dan menerima masukan. Supaya apa? Supaya investasi kita bisa lancar. Nah, jadi saya selesai malam ini hanya saya bagi tiga tips saja bagaimana supaya investasi kita bisa berhasil. Ya, pertama saya dapatkan adalah mengisi tangki kasih kita. Ya, tanpa kita mengisi, kita nggak bisa kasih. Kita nggak bisa kasih apa yang kita nggak punya. Yang kedua adalah tidak saling menyalahkan. Bila terjadi sesuatu, ya pasti ada jalan keluar. Jangan saling menyalahkan. Yang ketiga, punya hati terbuka untuk menerima masukan. Saya berdoa lewat tiga investasi kasih ini, kita bisa melewati setiap musim kehidupan kita dengan berkemenangan. Amin. Saya serahkan kembali kepada Pastor Juan. Ben, terima kasih Bang Henny untuk pelayanannya, doanya, share-nya memberkati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, boleh memberikan apresiasi, sampaikan terima kasih, boleh lewat emoji, ada hati, jempol, tepuk tangannya, dan juga bisa membagikan berkat, karena ini akan dipost di IGTV dari GB Gilgal. Saya mau berdoa berkat untuk setiap Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak, seberapa kami yang berkumpul malam ini, kami tahu Tuhan yang disenangkan. Kami tahu kami diciptakan hanya untuk menyenangkan Tuhan. Kami senang kalau Tuhan senang. Doa-doa kami juga sudah didengar dan dijawab oleh Tuhan. Kami menerima isi hati Tuhan juga bagaimana berinvestasi di dalam hubungan atau dalam kasih kami. Bapak-Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, persekutuan yang manis, dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Yesus jemput kita kembali. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, Amin. Amin. Sampai ketemu semuanya. Tuhan memberkati. God bless you.